الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang mulia segenap para guru, para asatidah, dan segenap pemirsa iNews, para jamaah yang insyaAllah hadir dan kumpul kita hari ini senantiasa diliputi keberkahan. Amin ya Rabbal. Bahwa Allah menurunkan kepada kita kitab suci berupa Al-Quran. Al-Quran salah satu pedoman buat kita dalam menjalankan hidup dan berkehidupan di dunia ini. Insya Allah nanti malam kita akan melaksanakan peringatan Nuzulul Quran, di mana hari bersejarah diturunkannya Al-Quran tanggal 17 Ramadan. Inilah bentuk daripada rasa syukur kita sebagai mukmin, sebagai umat Rasulullah, bahwa Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk buat kita untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Tadi qari'ah kita sudah membacakan ayatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bahwa syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan penjelas antara yang hak dengan yang batil. Inilah kita memperingati Nuzulul Quran. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah di malam Nuzulul Quran, beliau membaca Al-Quran. Bahkan malaikat Jibril alaihi salam setiap malam Ramadan selalu bertemu dengan Rasulullah, dan beliau berdua malaikat Jibril membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak sampai situ pula, beliau Rasul membaca ayat Al-Quran di dalam sholat tarawihnya. Dalam rokaat pertama dari surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, sampai 15 juz lebih dalam satu rokaat. Inilah yang dilakukan Rasulullah malam-malam di bulan Ramadan, apalagi dalam malam Nuzulul Quran. Maka Quran buat kita adalah pembimbing. Rasul bilang, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Qur'an sebagai imam, dia jadikan Qur'an di depannya, dia ikuti isi kandungan Al-Qur'an. Ke barat kata Qur'an, ke barat dia berangkat. Ke timur kata Qur'an, ke timur dia jalan. Orang yang seperti ini Rasulullah bilang qadahu ilal jannah, mereka akan dibimbing masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Pengen masuk surga? Pengen dimasukin apa masuk sendiri? Nah lu, bu, yang enak dimasukin, terima beres.
Tuh. Nih Quran bicara. Tapi sebaliknya Rasulullah bilang, "Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu," siapa orang yang menjadikan Quran sebagai makmum, dia belakangi Quran, dia tidak ikuti isi kandungan Al-Quran. Ke barat kata Quran, ke timur dia berangkat. Ke selatan kata Quran, ke utara dia berangkat. Orang yang seperti ini Rasulullah membimbing, bahkan Allah membimbingnya, saqahu ilan nar, masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Maka ini Ramadan momentum buat kita untuk perbanyak baca Quran. Ustaz, saya belum bisa baca Quran, ngejak-ngejak. Boleh belajar, boleh ngejak, boleh ngejak. Alif ata a, alif kasro i, alif doma u, a, i, u, enggak apa-apa. Dulu tuh ngaji begitu, Bu. Dulu ngaji begitu dulu. Tuh mimpata mata patata lam doma lu mata lu. Dulu ngejak. Dulu ba doma buta patata buta. Dulu. Tuh sekarang udah enak ngaji, ya Allah. Belajar Al-Quran, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengamalkannya. Ini sekarang kadang-kadang kita miris, nyanyi rada apal, giren baca Quran kagak bisa. Umat Islam giren nyanyi enggak usah diapalin, Bu, nyanyi mah ntar apal sendiri. Iya udah baca Quran latihan, masukin ke madrasah anak-anak kita. TPQ, ajarin tuh kalau maghrib. Titip anak kita biar bisa baca Quran. Dimulai dari keluarga kita. Ini kadang-kadang miris, ya Allah. Anak sekolah doang dianterin. Pak guru, anak saya sekolah sini berapa ya? SPP-nya, seragamnya semua saya bayar. Giri ngaji lekar sama ustaz di kampung. Ya Allah, bocah datang kayak kebo, pulang kayak kebo. Kesian banget. Emang ustaz ngarepin malam Senin ngaji lekar. Malam Minggu kan berek. Malam Sabtu udah ngomong, anak-anak jangan lupa ya, besok malam Senin bayaran. Yang gede 20.000, yang kecil goceng. Tunggu-tungguin malam Senin udah girang, ini guru ngaji lekar, ya Allah. Hujan. Kagak ada yang datang tuh bocah ngaji. Ya Allah, ada juga yang datang bertiga-tigaan, yang satu gebleg banget diajarin gak bisa-bisa. Yang satu udah nyender aja ngiler. Yang satu nanya mulu nanya. Bocah sekarang kritis-kritis, Bu. Iya benar, kritis-kritis. Kemarin aja saya ditanya, Pak Ustaz, nanya kalau saya lagi sholat terus ke kentut batal gak Pak Ustaz? Ya batal lah, lu nanya pengetes gua sih, kata gitu. Bukan begitu Pak Ustaz, kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira harus wudhu lagi gak Pak Ustaz? Ya wudhu dong. Masa enggak wudu, terus lagi wudu kira-kira saya basuh muka enggak Pak Ustaz? Ya basuh muka, nanyanya banyak banget. Itu dia pertanyaan saya intinya Pak Ustaz, enggak masuk akal Pak Ustaz. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Duh, ada yang nanya begitu, ya Allah. Saya enggak jawab Bu. Saya balik tanya, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat? Terus saya kata gitu aja udah. Ya muka saya Pak Ustaz malu ya, makanya muka lu yang dicebokin, saya kata gitu aja udah. Nih ya Allah, Ibu, ayo ajarin anak kita baca Quran. Kenapa? Nih Quran pedoman. Nanti kalau sudah kita jauh dari Quran, jauh dari Allah, diancam oleh Allah, Bu. Duh Allah, Allah enggak tanggung-tanggung ancamnya. Apa Allah bilang? Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dunka. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, fa innalahu ma'isyatan dunka, Allah akan berikan penghidupan yang sempit. Ya Allah. Duit banyak, harta banyak, dikasih penghidupan yang sempit, sumpek rasanya. Benar? Selalu kekurangan mulu. Udah punya tanah, pengen punya rumah. Udah punya rumah, pengen lagi punya gunung. Ngelihat gunung, ya Allah, gunung nih, beli lagi gunung. Ngelihat laut, ada yang mau jual kagak nih laut, dia beli lagi laut. Ngelihat ke atas, nah langit ada yang jual kagak nih. Ukur dah sekaligus. Nih, dikasih penghidupan yang sempit. Duit banyak, harta banyak, tetap hatinya sempit. Itu yang di dunia Allah kasih ancaman begitu. Di akhirat bagaimana diancam kalau kita jauh dari Quran? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Nanti orang-orang yang berpaling dari Quran akan dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan buta. Ya Allah, dikumpulin dalam keadaan buta, Pak.
dikumpulin dalam keadaan buta, dikumpulin dalam keadaan buta. Di dunia aja kita buta nggak enak, apalagi di akhirat baru tumben ke akhirat buta. Protes ini orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta kepada Allah. Apa protesnya? Melakukan demo. Demo ngadep sama Allah. Ngomong di hadapan Allah. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rab, kenapa sekarang kami dikumpulkan dalam keadaan buta, padahal di dunia dulu kami melihat gunung-gunung yang tinggi menjulang ke angkasa, lautan yang biru membentang luas, sawah-sawah yang hijau dan menguning kami saksikan waktu di dunia. Ya Rab, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Apa Allah katakan? Kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Demikianlah kau kukumpulkan dalam keadaan buta. Dulu telah datang Al-Quran kepadamu, telah datang ayat-ayatku di dunia, kau lupakan begitu saja. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan hari ini pun kau kulupakan. Na'udzubillah min. Kau kulupakan. Udah nongol yang dilupakan. Lupain dong. Ya Allah, mudah-mudahan insyaallah kita semua akan menjadi orang-orang yang tergolong ahlullah. Amin. Alhamdulillah. Ahlullah dan ahlul Quran. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih jazakallah kepada Ustaz Nur Fadilah atau Ustaz Dila yang sudah menyampaikan tausiahnya dengan subtema amalan. Jadi amalannya apa? Amalannya di malam nuzul Quran itu apa? Banyakin baca Quran aja ya. Quran. Cukup baca Quran saja. Baca Quran sambil zikir, baca doa juga. Insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan semangat ya Ustaz ya, untuk memperingati malam nuzul Quran dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Kita akan bertemu kembali dengan Syekh Fikru Tariq dengan kisah Nabi dan Rasul. Tetap bersama kami.